Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Vian. Di video kali ini saya akan bermain game Modern Warship. Jadi guys, ini game sudah rilis global tadi siang ya di Playstore Indonesia pastinya. Cuman ini game kita bersaingnya dengan player yang sudah lama main. Jadi kalau kalian yang mau main ini game, mati statuskannya, link di deskripsi, langsung dicek aja guys. Di sini guys, kita langsung ke gameplaynya aja ya, bisa kalian lihat sendiri. Saya sudah di level 6. Petiknya aja baru 2. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, ini musuh-musuh yang kita lawan di turnamen kerusakan, turnamen kill, turnamen hero, hero permainan, sama pemain terbaik dari pengalaman. Ya, jadi ini orang lama semua. Nggak tahu dari negara mana, yang pastinya campur. Langsung kita menghubungkan. Serunya di game ini ya, kayak perang sungguhan lah, kalau bisa dibilang. Kita perwakilan Indonesia. Saya lupa nih guys, kita main berapa player? Oh, 55 ya. Nah, ini kalian tinggal atur knotnya aja ya. Kecepatannya cuma sampai 2. Kita main di 1 aja kah atau main 2 nih? Kita lihat mapnya masih sama dengan tahap akses awal. Musuh di depan. Teman kita nyerong. Kita sendirian di sini, cuk. Nah, lo. Enggak apa-apa. USS Hurricane ya. Santai guys, santai. Kita nyerong kanan, baru keker. Masih menunggu cooldown untuk mengirimkan rudal. Kita sudah ada tanda-tanda perang nih ya. Tapi masih satu lawan satu. Aduh, jangan bilang di kanan. Oh, aduh, di kanan juga ada loh. Kita fokuskan satu dulu ya. Oh, mamam tuh. Oh, pecah bos, pecah bos. Oke, satu hancur. Awas, awas, kita mau ngebanting dulu, bos. Oke, kita ngebanting. Kita kirimkan rudal. Kenapa dia numpuk gitu kan? Kita mundur. Waduh, waduh, kita diserang dari kiri. Wah, 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 wah. Anda ngajak ribut ya? Kita banting. Wah, mau pecah kita, guys. Kita mundur ya. Sambil lihat-lihat ke belakang juga. Wah, pusing kita, guys. Kiri kanan. Kita maju satu knot. Satu knot. Satu apa? Satu speed. Satu lagi. Kita banting. Kita tambah kecepatan kedua. Oke, musuhnya sisa satu ya. Di balik gunung berapi. Menang. Kita ngancurkan 2 ya. Lumayan.
Lumayan. Ada paket Letnan Komandan. Ini kalian tinggal beli ya. Tapi ada durasi waktunya. Ternyata guys, nonton iklan. Nonton iklan buat dapatin 30 emas. Ini uang kita ada 341.000. Nah, ini tokonya ya. Kalau kalian mau beli bahan baku, wih bahan baku. Spare part lah. Mau bisa dibilang tuh. Tuh harganya guys, mahal-mahal. Kita beli apa ini? Kita pakai AGM ini ya. Coba kita pakai yang mahalan dikit, bisa nggak? Udah kita beli. Kita ke kapal. Oh, jadi main tahapan level. Ya, jadi belinya jangan sembarangan ya. Ini skinnya, tuh skinnya. M2-nya coba kita beli lagi ya. Kita ke shop lagi. Tak bisa nih guys, soalnya hijau-hijau nih. Hijau-hijau belum tersedia. Nah ini udah ada nih. Lebih mahal. Kita coba ya beli yang 95.000. Oh bisa dijual. Kita pakai buatan Cina aja ya. Oh, buatan Cina. Oke sudah. Pemborosan guys. Kita pakai buatan Cina. Oh, udah ada yang kita beli tapi nggak tahu kayak gimana ya dapatkannya. Dan ini kan kalau mau beli kapal, ada yang udah paket lengkap ya, jadi tinggal cekan uangnya aja. Kalau bengkel nih guys, kalian bisa naikkan ini ketahanan kapal, kekuatan rudal, sama kekuatan ini ya, apa yang buat nembak kayak jalur daratnya gitu. Di sini ada 3 mode. Kostum offline sama online. Kita main online aja sekali lagi ya. Sekali lagi. Kita nyoba rudal baru, cuy. Tuh. Kita naikkan speed 2. Yang bisa dinaikkan speed 2 itu untuk maju aja ya. Kalau mundur enggak, kiri kanan tuh tinggal ya. Gocek-gocek dikit lah. Di sini teman kita ada di kiri. What the fuck? Kita lagi di kiri sendirian. Kena kah? Pedes. Pedes. Lihat-lihat ya. Wih. 12.000. Bye. Bye bye bye. Wih. Pedes. Kita tahan dulu. Kita netral aja ya. Oh, jangan, jangan, jangan. Ini mah kita bisa menang cepat, cuy. Sir,
kalau dia menghindar. Bisa 12.000, bisa cuma 6.000. Waduh. Cepatan coy, kita mundur. Kita sudah melacak. Kecepatan satu aja nih guys. Yang nyerang di sisi mana nih guys, teman kita? Kok diam aja? Kita tambah kecepatan. Kita serang ya, sisa satu. Teman kita udah tumbang satu. Widih. Menangis Anda. Wow. Kita ngancurkan 4. Jadi guys, menurut kalian gimana? Kalau saya sih ini game ya seru-seru aja, walaupun ini fiturnya cukup simple. Tapi kalau kalian mau main ya tinggal sesuaikan aja ya, mau yang offline atau online. Dan ini jangan lupa ya untuk di up, dan ada biayanya kayak pakai tiket gitulah kalau bisa dibilang. Oke, dadah.